This is the Living Word. Shalom, dalam Matius 12 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus mengatakan yang aku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Ibadah bisa berjalan tanpa hati. Seseorang bisa ke gereja, bisa baca firman, menyelidiki firman Tuhan, tapi tidak menyentuh hati. Bahkan seseorang bisa kehilangan belas kasihan di dalam rumah Tuhan. Seseorang bisa tidak tahu apa yang Tuhan mau pada sehari-hari ada di dalam gereja. Mengapa bisa begitu? Masalahnya ada pada hubungan dengan Tuhan. Lalu dari mana kita tahu bahwa kita sedang kehilangan hatinya Tuhan? Apa indikatornya? Belas kasihan. Ketika kita kehilangan belas kasihan, kita sedang kehilangan hatinya Tuhan. Tanpa hatinya Tuhan, seseorang bisa terlalu fokus dengan aturannya, tapi lupa mengapa peraturan itu dibuat. Seseorang bisa kehilangan bigger picture karena fokus yang terlalu sepele. Jadi, jangan sampai kehilangan hatinya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.